Oke guys, balik lagi bareng gua di YouTube channel SC Official guys ya. Oke guys, jadi kali ini gua bakalan ngasih tutorial lagi, yaitu bagaimana cara membuat video jedak jeduk guys ya. Oke, jadi di sini gua menggunakan DJ Aduh Mamae guys ya. Jadi untuk contoh videonya itu bakalan seperti ini guys. Oke, jadi itu dia untuk contoh videonya guys. Bagaimana caranya, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Oke, jadi sebenarnya ini mudah banget guys ya. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya guys, aplikasi CapCut, dan kita klik project baru, dan kita pilih videonya guys, video awalnya guys ya. Di sini dia. Nah, buat kalian yang belum ada videonya, bisa kalian download di link di deskripsi guys ya. Dan langkah selanjutnya, kita potong dulu videonya ini guys ya. Kita pasin dulu guys, kita potong ini aja dulu guys, dan ini kita hapus guys ya. Ini dia, kita hapus dan kita tambah project, dan kita pilih satu foto guys. Gua tambahin foto ini guys ya. Masih kurang guys. Masih kurang juga guys ya. Kita pasin aja guys ya. Ini. Oke, langkah selanjutnya kita klik ini dia guys, dan kita kecilin volumenya, dan kita nolin guys, kita centang. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan audio guys ya. Kita klik suara, klik suara Anda guys. Oke, langsung saja kita tambah guys ya. Kita hapus dulu logonya guys. Oke, langkah selanjutnya kita ke fotonya ini, ke foto ini guys ya. Dan kita pendekin dulu durasinya guys, sampai 1,1 guys ya. 1,1. Dan langkah selanjutnya kita salin fotonya sebanyak 16 kali guys ya. Jadi jumlah fotonya itu adalah ada 17 foto guys ya. Langsung saja kita salin guys. Tuh. Oke guys, jadi udah gua potong guys ya. Langsung kita kembali ke awal lagi guys. Oke, langkah selanjutnya kita klik lagunya ini guys, dan kita sesuaikan pemotongan guys. Jadi ini apa namanya ya, ini DJ-nya slow guys ya, jadi mudah untuk nandain beatnya guys. Oke, jadi gua gua tandain dulu beatnya guys ya. Oke, jadi gua udah tandain beatnya guys, dan langkah selanjutnya kita klik checklist. Oke, langkah selanjutnya kita sesuaikan dulu guys ya. Untuk fotonya ini kita sesuaikan sesuai beatnya guys ya. Sesuai ini, pokoknya kita sesuaikan aja guys ya. Ini buat kalian yang nggak tahu, bisa kalian ikutin untuk siap foto durasinya guys ya. Yeah.
Oke guys, jadi udah selesai guys ya. Dan selanjutnya kita kembali ke sini guys ya. Kembali ke sini dan kita mentokin ke kiri dan kita klik yang gambar ketupat ini guys. Dan kita ke sebelah kanan dan kita tandain juga guys ya. Oke, kita kembali ke kiri dan kita perbesar fotonya dan kita tarik ke bawah guys ya. Tarik ke bawah, kita kembali ke sebelah kanan, zoom, dan kita tarik ke atas fotonya guys. Begini guys, jadi hasilnya itu seperti ini guys. Oke, jadi untuk efek seperti ininya sampai akhir foto guys. Jadi gua lanjut guys. Oke guys, jadi udah selesai guys. Jadi hasilnya itu seperti ini guys. Seperti ini guys. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke sini guys dan kita klik fotonya dan kita pilih animasi guys. Combo dan kita pasang zoom 1 guys. Ini deh guys. Oke, jadi untuk animasinya ini kita kasih zoom 1 sampai akhir foto guys ya. Jadi gua lanjut guys ya. Oke, jadi udah selesai guys. Dan langkah selanjutnya kita kembali ke awal lagi guys. Dan kita kembali dan kita pilih efek dan kita cari yang namanya party guys. Dan kita klik black face ini. Oke, jadi untuk efeknya kita pasin sampai foto atasnya guys. Sampai foto satu dan kita salin dan kita cari yang lagunya itu, lirik lagunya itu bikin saya terpana guys. Jadi di sekitaran sini kita cari dulu guys. Oke, jadi di sini emang guys, kita pasin dan kita salin lagi guys. Dan kita cari yang tergoda guys, di sini dia tergoda. Oke, jadi kita salin, kita pasang di akhir guys, di akhir foto ini kita pasin. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini guys. Oke, jadi udah selesai guys. Jadi langsung saja kita save guys. Kita pilih 720 aja guys biar enggak terlalu besar filenya dan kita ekspor. Oke, jadi mungkin videonya cukup di sini saja guys karena mudah banget guys bikin video ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Dan buat kalian yang mau bikin semua bahan-bahannya ada di deskripsi guys. Tinggalkan kalian download aja guys. Oke, jadi mungkin videonya cukup di sini saja guys. Ini udah selesai juga. Dan see you next time and bye.